Kita menghabiskan sekitar sepertiga hidup di tempat tidur. Itu sekitar 33 tahun. Tapi, hanya 26 di antaranya yang berubah menjadi tidur nyenyak berharga. 7 sisanya, kita habiskan hanya untuk berusaha tidur. Itu tidak mengherankan, mengingat hampir setengah dari jumlah total manusia mengalami masalah tidur. Kalau kamu kesulitan beristirahat di malam hari, satu-satunya hal yang mungkin akan menyelamatkanmu di pagi hari adalah secangkir kopi panas. Rata-rata, orang minum sekitar 3 cangkir kopi sehari, yang berarti 86 ribu cangkir selama hidup mereka. Itu cukup untuk mengisi 125 bak mandi. Kita juga menghabiskan sekitar 24 menit sehari membuat, menyajikan, dan minum kopi di kantor. Jika tak lupa membersihkan gigi setiap pagi selama 2-3 menit, berarti kamu menghabiskan waktu 2 bulan dalam hidup demi merawat kesehatan gigi secara keseluruhan. Atau 4 bulan jika kamu menyikatnya 2 kali sehari. Rata-rata, orang menghabiskan sekitar 8 menit sehari di kamar mandi. Jika ditotal, itu sekitar 6 bulan dari masa hidup mereka. Jika semua air yang kamu gunakan untuk mandi dikumpulkan, totalnya akan cukup untuk menyirami 98 lapangan football. Kita juga menghabiskan sekitar 13 tahun di tempat kerja, itu sekitar 4.800 hari. Itulah sebabnya kamu disarankan mengerjakan sesuatu yang kamu sukai. 13 tahun itu termasuk sekitar 4 tahun yang kamu habiskan di telepon. Aku bahkan tidak ingin menghitung berapa banyak waktu yang kita buang untuk membuat atau membalas email kantor. Rata-rata karyawan juga duduk di rapat kantor selama sekitar 2 tahun. Semoga semua hal pentingnya kamu catat, sebab otak kita hanya menyimpan sekitar 5% dari informasi yang diterimanya. Tapi sayangnya, pergi ke kantor juga menyita banyak waktumu. Pegawai kantoran menghabiskan waktu sekitar 2,5 tahun untuk berkeliling mengendarai mobil atau naik kendaraan umum. Angka itu termasuk 4 bulan menunggu dalam kemacetan dan mungkin lebih lama lagi jika kamu tinggal di kota besar. Meski begitu, selama masa hidupnya, rata-rata pengemudi akan menempuh jarak yang sama dengan perjalanan pergi dan pulang ke bulan dan kemudian kembali ke bulan lagi. Kenapa? Ponselmu tertinggal? Bagi kita yang lebih suka berjalan kaki daripada mengemudi, sebaiknya latih kakimu. Kamu akan menempuh sekitar 110.000 km berjalan kaki selama masa hidupmu. Itu adalah 5 tahun hidupmu yang cukup untuk berjalan keliling dunia 9 kali. Nah, mungkin masa-masa sekolahmu terasa berjalan lama sekali, tapi sebenarnya kamu belajar di sana sekitar 655 hari. Dan tentu saja, itu belum termasuk mengerjakan PR. Murid laki-laki belajar selama sekitar 3,5 jam sehari, sementara murid perempuan hanya 2,5 jam. Tapi jika kedengarannya terlalu sedikit, selalu ada aktivitas pendidikan harian yang bisa kamu lakukan, bahkan setelah lulus sekolah. Bagi kebanyakan dari kita, ada waktu 28 menit per hari yang kita gunakan untuk mempelajari hal-hal baru, yang berarti sekitar 500 hari dari usiamu. Setelah lelah bekerja dan belajar, kita butuh istirahat, dan kita juga menghabiskan banyak waktu untuknya. Orang biasanya menghabiskan lebih dari 4.000 hari atau 11 tahun 4 bulan untuk menatap layar. Selama 8 tahun di antaranya dikuasai oleh layar TV. Kamu menonton sekitar 93.000 episode acara TV dan lebih dari 4.000 musim. Dan sekitar setengah dari tahun-tahun ini kamu habiskan untuk menonton iklan. Waktu 3 tahun lainnya dikuasai oleh layar ponsel pintar kita. Tidak mengherankan, sebab merekalah sumber utama komunikasi kita. 1 dari 3 remaja mengirim lebih dari 100 pesan setiap hari. Bahkan, saat tidak saling berkirim pesan, banyak dari kita memeriksa ponsel setiap 6,5 menit. Artinya, sekitar 150 kali dalam satu hari dan 50.000 kali per tahun. Sekarang giliran video game. Ada lebih dari 164 juta gamer di Amerika Serikat dan 60 juta gamer di Indonesia dan 3/4 di antaranya punya setidaknya satu gamer di keluarganya. Sebagian besar gamer mampu menghabiskan setidaknya 6 jam bermain game dalam seminggu. Itu sekitar 3 tahun penuh dalam hidup mereka.
Di antara semua aktivitas itu, kamu juga butuh makan. Banyak orang rutin makan 5 kali sehari. Semua waktu yang dihabiskan untuk mengunyah camilan favoritmu memakan sekitar 6 tahun masa hidupmu. Setelah selesai makan, sayangnya sekarang saatnya mencuci piring. Bersiaplah untuk menghabiskan 4 tahun hidupmu merapikan rumah. Itu termasuk lebih dari 1 tahun yang kamu habiskan untuk kegiatan yang sangat membosankan, seperti menyedot debu dan hampir 2 tahun untuk memasak. Tapi, bukan cuma kamu yang bekerja keras di rumah. Selama masa hidupmu, mesin cuci tuamu yang malang menghabiskan lebih dari 3 tahun untuk berusaha menjaga pakaianmu tetap bersih. Mungkin kamu ogah membuang banyak waktu untuk bersih-bersih, tapi ini dia sisi negatifnya. Kalau keadaan di sekitarmu berantakan, berarti kamu mungkin akan menghabiskan hampir 1 tahun penuh dalam hidup hanya untuk mencari kunci atau kacamatamu. Pria menghabiskan 46 hari hidupnya di depan cermin untuk bersiap-siap pergi. Tapi wanita menghabiskan sekitar 3 kali lebih banyak atau 136 hari. Jadi, kalau kamu terlambat ke pesta karena pasanganmu masih sibuk di depan cermin, ingatlah, ini adalah proses yang memakan waktu bagi kita semua. Jika kamu ingin menjaga bentuk tubuh, bersiaplah untuk menyerahkan 1 tahun 4 bulan khusus untuk berolahraga. Benar sekali, ternyata kita menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak untuk memandangi tubuh sempurna para selebgram di internet dibanding melakukannya untuk diri sendiri. Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu yang lebih menarik, jadi kamu memutuskan untuk pergi ke bioskop. Tapi, untuk mendapatkan tiket, kamu harus mengantri. Kamu menghabiskan sekitar 5 tahun menunggu dalam antrean di sepanjang hidupmu. Akan tetapi, semua penantian itu tidak membuat kita putus asa. Kita menghabiskan 2/4 tahun menonton film di bioskop, maka tidak mengherankan jika terkadang kamu melihat film yang sangat membosankan. Tapi masalahnya, meski bisa meminta uangmu dikembalikan, waktumu tidak akan pernah bisa dikembalikan. Andai saja waktu berhenti ketika kamu ke kamar mandi. Dengan begitu, kamu tidak akan melewatkan bagian-bagian seru saat menonton film. Selain itu, memenuhi panggilan alam juga menghabiskan banyak waktu berhargamu. Totalnya, kita menghabiskan 1,5 tahun di kamar mandi. Bagi para pecinta alam, aku punya sedikit kabar buruk. Kita menghabiskan lebih dari 90% hidup kita di dalam ruangan. Tapi sepertinya, ini adalah kabar yang baik bagi kalian yang menyukai suasana nyaman di rumah. Piknik di luar ruangan tidak akan sama jika tidak dihabiskan dengan seseorang yang istimewa. Tapi kenyataannya, meski cinta sejati bisa bertahan seumur hidup, kita hanya menghabiskan sekitar 1 tahun hidup kita untuk melakukan hal-hal romantis. Benar sekali, kita mencurahkan lebih banyak waktu untuk makan dan menatap ponsel pintar daripada meluangkannya untuk semua hal indah seperti membeli bunga, makan malam bersama, memilih kado yang sempurna, dan berpegangan tangan di bioskop. Tapi setidaknya itu termasuk lebih dari 2 minggu berciuman. Mungkin kita bisa menghitungnya sebagai latihan fisik untuk menambah waktu olahragamu. Jangan lupa, kamu menggunakan lebih dari 100 otot saat berciuman. Terkadang pacaran bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan tiba-tiba kamu dan si dia sudah berada di rumah yang nyaman dengan 2 anak berlarian ke sana-sini. Masa-masa ini juga menghabiskan banyak waktumu. Orang tua yang punya anak di bawah 6 tahun menghabiskan sekitar 2 jam sehari untuk merawat mereka. Lalu, ketika anak-anaknya sudah berusia 6-12 tahun, orang tua mereka menyediakan waktu sekitar 1 jam untuk merawat mereka setiap harinya. Kalau di total, hasilnya bisa mencapai 9 bulan penuh untuk merawat seorang anak sejak mereka lahir hingga usia 12 tahun. Di luar merawat dan menjaga, orang tua membacakan buku untuk anak-anaknya selama sekitar 28 menit sehari dan bermain bersama mereka selama 43 menit. Itu berarti sekitar 6 bulan perhatian yang tulus secara keseluruhan. Kerja bagus para ibu dan ayah! Bagi kamu yang menyukai hewan, bersiaplah untuk menyediakan waktu luang yang cukup besar untuk mereka juga. Biasanya, kita butuh waktu sekitar 45 menit sehari untuk berjalan-jalan, memberi makan, dan bermain sebentar dengan hewan peliharaanmu. Tapi, karena usia hewan lebih pendek daripada kita, mari kita hitung berapa banyak waktu yang mereka luangkan untuk ini.
Jika anjing hidup rata-rata selama 10 tahun, berarti dia akan menghabiskan lebih dari 100 hari penuh dirawat olehmu. Dan yang terpenting, kamu melakukannya dengan tulus. Selain cinta, kita semua butuh dukungan dari teman dan keluarga. Itulah sebabnya kita menghabiskan 1 tahun lagi dalam hidup untuk bersosialisasi. Itu masih 12 kali lebih sedikit dari yang kita curahkan untuk bekerja. Dan jika kamu punya banyak teman, bersiaplah untuk tertawa bersama. Semua ini memakan 115 hari dalam hidup kita. Nah, sudah waktunya tidur. Pada malam hari, kita akan bermimpi sekitar 5 kali. Yang artinya 1.800 kali setahun dan ada 150 ribu mimpi sepanjang hidup kita. Tapi masalahnya hanya satu, kita melupakan sebagian besar mimpi itu. Selamat tidur!